والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Innamu Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di sebalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada sari pati berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati pada suatu hari. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan daripada kuburmu pada hari kiamat. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Sesungguhnya kamu Allahul Azim.